Halo sahabat Dims, kembali lagi bersama saya Dea Prima dalam live report LPM Dimensi. Hari ini Selasa 12 Juli 2022 sedang berlangsung Kongres Mahasiswa di Ruang Serbaguna Politeknik Negeri Semarang untuk membahas rencana strategis KBM Polines dalam satu tahun ke depan. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilakukan secara online karena pandemi COVID-19, Kongres Mahasiswa tahun ini akhirnya resmi diadakan secara offline. Acara akan digelar selama 3 hari, mulai hari ini hingga Kamis 14 Juli mendatang, dengan dihadiri oleh para ketua Ormawa, pengurus BEM dan BPM, serta mahasiswa umum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kami kru yang bertugas pamit undur diri. Hidup pers mahasiswa!